Hai, jumpa lagi teman dengan kita semua di channel. Mama Nina cantik. Yeay. Nah, kali ini kita semua sudah lengkap kembali teman ya. Si besar dan si kecil sudah kembali habis liburan. Nah, ini sekarang kita mau main apa? Soliter. Oke, sudah tahu kan soliter cara mainnya teman? Sudah. Nah, kalau belum tahu, nanti ada di video kita, ada di link di bawah ini ya sebelumnya tentang permainan kartu soliter ya. Di bawah. Ya, di bawah. Bawah. Sudah di komen ya. Ya, oke, yuk ini. Bagi yang tidak tahu di komen. Sekarang kita bagi kartunya. Soliter ada berapa kartu teman? Semuanya. Oke. Yang dapat 7 warna itu yang itu ya. Karena kita ini bertiga maka kartunya siapa dibagi yang dapat 7 tiga. Tujuh warna. Si besar. Iya. Si besar yang duluan. Si besar yang duluan, si besar dapat 7 warna. Ya, tunggu, besar punya. Emang kenapa? Bentuknya ini semua harus kayak gini. Menggolong-golongkan kartu ini bisa melatih daya ingat teman ya. Jadi kita bisa ingat kita taruh kartu diamondnya di mana, keriting di mana, heart di mana, skop di mana. Nah, itu bisa melatih daya ingat teman-teman. Jadi sambil bermain sambil melatih daya ingat. Ayo. Sekarang aturan pertamanya apa ini, main soliter? Keluarkan 7 warna. Oke, ayo kita shoot antara si kecil dan si papa. Aduh. Si papa satu. Oke, ayo sekarang si besar sudah, si kecil sekarang. Oke, ini baru ya. Ya, kalau soliter itu hampir sama dengan seven scope ya. Bedanya tipis. Sama serunya. Bedanya harus warna-warni. Nah, ini warna-warninya. Sekarang si papa. Kenapa eh, atau ke situ? Si besar. Atau apa? Atau ke situ? Eh, si kecil. Kenapa atau ke situ? Biasanya si besar ada di sini. Kenapa kok di situ? Gak tau. Eh, siapa yang punya 7 lagi bisa dikeluarin? Ya, gak punya. Oh, si kecil kobong ya? Oh, kobongnya kok banyak? Enggak. Oh, iya. Oh, si kecil punya 7 apel. Ya. 7 apel itu 7 hati ya, teman ya. Apel. Oke, si papa bantu keluarin. Ya, si kecil. Si kecil lihat-lihat dulu ya. Hai dia. Ayo. Sekarang waktunya ya. Berapa? Si papa. Iya. Si papa. Iya. Tapi si kecil si papa. Ayo. Ayo. Sekarang si papa ya? Iya. Sekarang si papa. Oke. Lanjut ini, si besar. Ayo. Sekarang si besar. Kecil. Oh, si kecil, ayo. Tunggu sebentar. 6
6. Habis 6 5 ya. Hah? Habis 6 kok habis 6 5? 8 7 habis 6 sampai 8. Saya enggak tahu mau keluarin 8 atau 5 lah. Oke. Akhirnya. Habis si besar ya? Oh, iya. Habis si besar si kecil. Si kecil. Keluarin 7 satunya. 7 satunya. Hah? Enggak punya si kecil. 7 satunya. Duh. Oh, Papa kok bisa jawab? Tunggu sebentar aja lihat dulu ya. Si kecil lihat dulu sebentar. Ah, ini dia. Papa ya? Oh iya, si Papa ya. Oke. Finally. Ayo, si kecil. Si kecil lanjut di bawahnya ya. Ya. Oke. Oke, si Papa. Nah ini. Dah, ini tujuhnya keluar semua teman ya. Ayo, si kecil. Solitaire ini lebih berwarna ya, warna-warni. Warna-warni lebih. Hah? Si kecil Bobo? Ayo. Kobong? Hah? Ah, enggak. Enggak, oke. Masih ada 3. Loh, apa dulu? Ayo cepat dulu. Maksud keluarin. Wait. Ayo. Oke, ini. Oke, akhirnya. Wait, si kecil. Tujuhnya kita tutupan. Ayo, ya, si kecil ayo. Kecil kobong. Tung. Oh, enggak. Kalau solitaire ini lebih enggak kobongan ya. Oh, apa ya? Habis sama kecil nanti Papa kobong. Ini kan kobong. Ya. Hah? Hah? Ya, beneran kobong? Enggak habis gini. Bukan habis gini. Ayo si kecil. Kayak nanti atau enggak tahu. Nanti atau enggak tahu. Ayo si besar. Habis. Tolong si Papa. Terlalu jauh. Si kecil. Kecil keluarin asli. Ayo kok si Papa enggak mengeluarkan. Hah? Kan ini Cici. Oh ya. Cucu sekarang. Si kecil kalian asnya di bawah enggak apa-apa ya. Ya. Ya, jangan lupa aturannya kalau asnya sudah di sini maka semuanya nanti asnya harus di sini ya, teman ya. Bagus lah. Sekarang si Papa ya? Iya. Si Papa, si Papa, apa si Papa ini? Ada. Eh, si besar. Oh my. Si kecil keluarin yang atas, atau bawah? Terserah atas aja kalau bisa. Yang ini atau ini? Terserah. Yang ini. Oh iya, lupa. Ini aja akhirnya. Si Papa ya? Iya. Si Papa. Oke, Papa keluarin ini. Ayo si kecil. Pem. Oh, Papa ayo, si lebih Papa. Cepatnya. Hah? Ya sudah, keluar kartu-kartu seperti ini. Ayo si besar. Bang. Ayo si Papa. Aduh, cepatnya. Ayo si besar. Ya bentar, si besar dorong. Iya, Pem. Ayo si Papa. Papa. Aduh, bagaimana ini? Ayo si besar. Kartu-kartu besar. Ini sudah selesai. Papa, ini cepetan keluarkan. Cepetan keluarkan, Cucu gak punya si Papa. Ayo. Si Papa. Ayo cepetan. Ayo si besar. Cucu gak mau kopong ini. Ayo si kecil. Cucu gak mau kopong ini. Masa kopong? Iya, ini gak ada yang keluarin dua ini. Oh. Ayo cepetan keluarkan. Jadwal kita mau kopong. Terus jadi ini seperti apa? Jadi ada yang punya 4? Jadi siapa yang punya 4? Siapa yang punya Giu? Si Papa.
Ya, papa satu kali jalan sampai sana sih. Main semua gini. Papa. Terus bagaimana ini? Oke. Ini enggak ada kobong-kobongan, enggak apa-apa, dilewati aja pas ya. Sekarang kecil pas. Ya, enggak ada. Tapi ya ini ya. Pas. Ya, ini harusnya ada sistem kobong ya, si teman papa ya. Papa ganti aturannya. Tapi enggak apa-apa, ini sistem pas aja, enggak usah sistem kobong. Kalau sistem kobong ada di video kita sebelumnya ya, tentang aturan solid. Emang ada sistem pas. Ya, enggak apa-apa lah. Supaya enggak ada kobong-kobongan. Ya, ya. Sekarang si papa jadi. Si papa ini dah masih besar kobong pas enggak sudah habis sudah habis lo kartunya papa kok banyak tiga mas ya kecil juga tiga si kecil lanjutan pas si papa bilang apa ya kecil kalau keluar ya papa ya oke kecil ayo oh pas lagi ini sudah selesai ini si kecil pas ya ini sudah selesai teman sudah habis ya si besar apa pertama kali habis kartunya, si papa kedua, si kecil ketiga. Nah, sekarang kita mau main lagi, teman. Main solitaire lagi atau mau main yang lain? Ayo main yang lain. Main yang lain. Main yang lain. Si papa yang apa? Ah, pintarnya. Setan. Setan-setanan. Enggak. Ya, ini diobrak-abrik dulu. Ya. Supaya... Ah, si papa juga yang nanti nata ya. Ya, ayo, besar sekarang yang noto. Enggak, si papa yang noto. Si kecil. Iya, dobrabe, oke. Ada papa berani ngapre. Si kecil mau foto. Cukup. Aduh, mau diopor atau kita aja. Soalnya si besar ini apa? Di sini mau main apa, setan? Enggak, setan. Udah lama gak main minum-minuman. Sudah lama nggak main catatan-catatan iya mau minuman dulu aja catatan-catatan minuman dulu sudah aja si besar dan si kecil yang menang nggak pakai minuman catatan ya sudah tuh ini si besar masih noto kartu oke sekali dikocok sama si besar ya teman ya Siapa yang sendok? Si besar. Ini kok siapa? Malah main ini bagaimana? Ini si burung besar, sambil menunggu si besar mengocok kartu ya. Selingan. Siapa sendoknya yang hadap nanti akan menang? Sendoknya ke burung keseimbangan. Burungnya aja yang yang itu. Tunggu. Ini. Oke sudah. Sweet. Yo. Setan. Eh, main setan. Tapi apa yang nanti besar sudah menata, sudah mengacak. Sekarang gilirannya si papa untuk membantu. Tunggu. Siapa akan yang? Lu sudah sih besar mengacak. Siapa akan yang mengocok kartunya? Ini. Papa. Ambil satu kartu buat setannya, saya disembunyikan. Si papa, sendoknya disembunyikan. Si papa. Disembunyikan apakah kartu itu ya?
teman-teman juga sudah Joker, tahu aturan sudah. Joker, oh ya Joker pakai aja ya setan ya. Gak usah. Nah teman-teman kalau belum tahu aturan main setan-setanan bisa lihat juga di link di bawah ini ya teman ya. Nah ini kita ceritakan link main kartu setan-setanan ya. Bagi teman-teman yang belum tahu aturan main kartu setan-setanan ini, yang pasti tetap seru. Nah ini semua kartu juga setan-setanan. Nah ini, ayo. Sekarang kita cari kartu yang sama warnanya. Temu. Maksudnya sama kembangannya dan sama angkanya ketemu, ya. Kayak begini ketemu. Ya. Angka warna kembang. Hmm. Itu sudah ketemu itu si kecil kan. Apalagi. Nah, ini seru temannya di keluarin. Yang sama warnanya. Oh, ini ada lagi. Nah, ini. Papa juga ada queen, queen. Ini king sama king. Si kecil cuma ada dua. Sudah enggak ada. Si kecil cuma ada dua. Oke. Okay. Oh, apa ada empat ya? Satu, dua, si tiga, empat, lima. Hah? Enggak, cuma satu, dua, tiga, empat ya. Empat ya, papa si juga kecil, empat ini. Si kecil berapa? Dua. Pasti ada lagi, si kecil masa enggak ada? Enggak. Yang teliti. Masang apa? Hah? As apa? Apa ya? Ya, katanya asnya ada. Enggak ada, pasti enggak ada. Enggak ada ini. Pasti. Kalau nyari as enggak ada. Oke, hei Om Bima. Om Bima, ayo ngomong. Ah, apa salah terakhir ya? Berarti ini si kecil ambil di si besar, besar ambil di si kecil. Di apa? Si besar ambil di si papa, papa ambil di si kecil. Ini bagaimana jadi si besar ambil di si papa ambil di si kecil ambil di si besar. Oh, sepunya. Oke. Well, kenapa tadi? Tunggu Tuh, oh, ini juga enggak ada. Empat dapat. Ini cepat apa? Tunggu. Sekarang giliran si besar enggak. Kenapa kok dikocok-kocok? Ya enggak apa-apa. Kenapa dikocok? Oke. Tuh enggak ada juga. Oh, nah. Let me have it. Thank you. Wait, tunggu. Oh. Loh, kok enggak ada juga. Oh, tiga. Enam. Oh, sudah diambil si papa, si papa. Yep. Oke. Okay. Oh, dapat. Si besar tinggal tiga. Dapat lima. Enggak ada. Oke, si papa kayaknya menang ini. Ini dapat, ambil ini. Ambil ini. Come on. Yes. Pertarungan. Oh, kalah giliran si kecil ngambil kartu. Oh, iya. Enggak apa-apa. Nah, ini sekarang saya tanya, pasti adalah 6 diamond. Nah, papa bisa meramal lo, ya kan? Saya tanya 6 diamond. Meramal. Ini kan ya, lo, papa bisa meramal. Saya tanya adalah 6 diamond. Meramal. Nah, sekian dulu teman ya. Sudah selesai sekarang acara permainan kartu setan-setanan. Jumpa lagi teman dengan kita semua di permainan berikutnya yang pastinya tetap seru-seru. Bye-bye. Jumpa lagi di channel Mama Lina Cantik. Bye-bye. Bye-bye.